Yo, halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Om Uzo. Masih dari TDG The Live, kali ini Om Uzo bakal menceritakan dari part 1 ya, dimana akan ada kebangkitan kembali dari Ultraman Saga. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys, gimana sih alur ceritanya. Let's go guys. This is DJ Violin Remix. Ya, live show kali ini dibagi menjadi dua bagian cerita ya teman-temannya, di mana cerita stage pertama melibatkan tentang kebangkitan dari Ultraman Saga, dan di stage kedua bercerita tentang Absolute Dyna. Ya, di sini bercerita tentang di mana Ultraman Dyna melawan para kaiju yang sudah meninggal ya teman-teman, alias dia menjadi zombie. Ya, di sini adalah ada kebangkitan sebuah Seijin di mana dia merupakan zombie Seijin teman-teman. Nah, Ultraman Dyna yang kewalahan akhirnya dibantu oleh Ultraman Cosmos dan Ultraman Zero teman-teman. Nah, di sini juga Ultraman Dyna akhirnya berubah menjadi strong mode ya. Dan ya, mungkin hanya untuk menyelaraskan warna saja ya teman-teman ya, biar merah semua. Nah, dengan bantuan Ultraman Zero dan Ultraman Cosmos, akhirnya mereka dapat mengalahkan kaiju-kaiju zombie ini. Namun, mereka mencium sebuah keanehan dari mana datangnya para zombie Seijin ini. Nah, dan akhirnya mereka pun menginvestigasinya ya. Namun salah satu Hyper Zeton telah menemukan zombie Saiyan ini dan dia berhasil memakannya teman-teman. Waduh, sadis banget ya teman-teman. Wah, dia memakan si zombie Saiyan ini dan akhirnya dia bertambah kuat teman-teman. Nah, Hyper Zeton ini yang kemudian mencari Ultraman Dyna malah bertemu dengan Dyna yang KW ya teman-teman ya. Waduh, wah, sial banget ini nasib dari si Ultraman Dyna KW. Ya, Ultraman Dyna Imitation ini akhirnya dia dikalahkan oleh Hyper Zeton dan kembali ke dalam mode sebelumnya ya, alias wujud aslinya, yaitu si Gregory Seijin. Nah, Gregory Seijin ini yang sudah dikalahkan oleh Hyper Zeton, dan si Hyper Zeton ini mengundang para kaiju-kaiju dan juga Seijin lainnya teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini Ultraman Dyna yang entah dari mana asalnya akhirnya datang membantu Gregory Seijin ini ya, yang sudah terdesak melawan kaiju-kaiju. Nah, pada akhirnya Ultraman Dyna berubah menjadi Miracle Mode dan berhasil mengalahkan para kaiju ini teman-teman. Waduh, di sini berarti dia sudah berubah menjadi dua mode ya dalam satu live show teman-teman. Wah, mantap guys. Nah, namun si Dyna Miracle ini tidak bisa mengalahkan Hyper Zeton. Akhirnya Ultraman Dyna pun mau gak mau tunduk dan kalah dengan Hyper Zeton. Namun dia berhasil dibantu oleh Ultraman Zero dan Ultraman Cosmos sekali lagi dan berfusion menjadi Ultraman Saga. Wow, ini benar-benar menjadi hal yang epic comeback ya. Ya, dengan mudahnya Ultraman Saga berhasil mengalahkan Hyper Zeton tentunya. Ya, jadi begini guys, cerita dari stage pertama ya. Ya, apakah dengan kehadiran dari Ultraman Saga ini merupakan tanda baik untuk film Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad ya? So, Om Uzo juga gak sabar teman-teman. Ya, kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.